warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hidin Janjen. Yang belum like jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Silahkan share sebanyak-banyaknya video ini dan dukung terus channel YouTube Hidin Janjen. Di sini saya akan membahas rumah tipe-tipe 45 atau 48 ya, dengan luas bangunan panjangnya 6 meter dan lebarnya 8 meter. Bisa juga digunakan nisan ini untuk tipe-tipe 36, yang penting panjangnya ini 6 meter. Dan di sini rumah-rumah yang belum didesain yang hasilnya seperti ini, yang awalnya gambar-gambar rumah-rumah tetangganya sengaja saya buat, tapi saya buat seperti ini aja. Dan di bagian depan ini saya membuat logo-logo itu ya, sama brand buat kalian, barbershop Hidin Janjen, atau bisa diubah barbershop apa aja di sini dari kalian. Dan bahan yang digunakan adalah yang untuk barbershop Hidin Janjen ini neon box ya, neon box akrilik gitu. Jadi di saat malam hari ini si cahaya depannya menyala, dan di bagian belakangnya saya menggunakan spandek atau bondek, dan di belakangnya lagi pakai hologalvanis yang bisa dilas. Tukang las biasanya udah ngerti untuk pembuatan seperti ini ya, apalagi untuk ini apa, neon box seperti ini. Bisa pemesanan, biasanya harganya per sentimeter. Dan di sini kanopi sudah terpasang dari Mas Tionya di sana ya, udah terpasang di sini. Pagar-pagarnya sudah ada juga tentang. Di sini saya buat secara desain secara minimalis dan efisien ya, agar tidak memakan budget yang banyak. Saya buatkan seperti ini. Hasilnya terlihat simpel namun menarik dilihatnya. Di sini saya memasang lampu-lampu gantung seperti ini. Dudukannya bisa ditaruh di atas kanopi ini, bagian-bagian kanopi ini. Lalu di sini di bagian temboknya bisa dibuatkan lukisan-lukisan seperti ini, tulisan-tulisan barbershop seperti ini, atau kreasi kaliannya. Di sini saya menyediakan bangku untuk tempat-tempat nongki-nongki atau ngopi-ngopi di sini ya. Bisa dibuatkan, tapi diusahakan bermain warna. Di sini bermain warna, warna hitam dan warna putih, soalnya dicat dasarnya itu warna abu ya. Ini warna abu-abu tua, sini warna abu-abu muda yang di gambar aslinya. Saya buatkan seperti ini. Bentuk-bentuk bangkunya seperti ini, simple ya, dibuatnya dari kayu juga bisa, tinggal dicat atau di vernish langsung bisa. Yang penting warnanya warna hitam dan putih, diusahakan warna hitam dan putih. Terus dan apa, tile-tile yang seperti ini bisa dibuat dari tile-tile motif-motif batu-batu alam ya, agar lebih menarik dan keren. Dan di sini menaruh pot bunga seperti ini agar terlihat elegan. Model yang seperti ini baru di sini barbershopnya. Di sini ada foto logo juga, bisa dipasang, bisa tidak, terserah kalian. Kalau di bagian sininya aktif Hidin Janjen. Lalu kita bagian masuk ke bagian dalam. Bagian dalam mendingan kita lihat dari atas ya. Kita rumah tetangganya kita hilangkan. Mana rumah tetangga kita hilangkan. Dan atapnya kita hilangkan dulu ya, biar gampang. Sebentar. Ini atapnya sebenarnya lampu-lampu gantungnya saya buat satu di sini. Oh iya, plafonnya saya belum jelaskan. Plafon yang ini, plafonnya saya buat seperti ini ya, model-model drop ceiling. Ini tukang-tukang Gibson sudah pada ngerti model-model drop ceiling bagian mana. Sekarang di sini bisa dipasang lampu LED untuk cahaya penerangan, terserah warnanya, ada yang warm white, ada yang purple, ada yang biru. Lebih bagus sih pakai warm white ya. Untuk bagian plafonnya ya, mari kita bagian dalamnya kita lihat dari atas biar lebih mudah. Sebentar. Nah, ke bagian dalamnya, kita lampunya kita hilangkan dulu ya. Bentar. Mana lampu ini? Dah. Dan seperti ini bisa didapat di sini. Bagian dalamnya ukurannya 3 meter kali 3 meter ya. Jadi bisa muat untuk dua bangku kursi konsumen yang barbershop.
Di sini saya model-model lemari, model-model industrial, bisa pakai besi hologal panis sekalian ngebuat yang depan, jadi sekalian buat ini, jadi sekalian di tukang lasnya buat depan sama buat ini ngelasnya, jadi sekalian ini ukuran bisa 4x4 atau 4x6 ukurannya, tergantung selera kalian. Lebih bagus 4x6 ya, biar lebih kokoh dan kuat dan lebih bagus. Di sini bangku-bangku konsumen saya buat seperti ini. Dan di sini foto-foto, tetap foto-foto model-model rambutnya bisa kalian pasang di sini. Dan di sini dan ditaruh lalu seperti ini, di putih seperti ini agar terkesan menarik. Dan di sebelah sininya ada lukisan kesan-kesan indah, itu semi-semi industrial, tapi bukan industrial ya, model-modelnya kayak begini semi. Dan di sini lantainya saya pakai lantai vinil, atau bisa kalian pakai lantai vinil atau lantai parkit, bisa ditaruh di sini dibuatnya biar lebih bagus hasilnya. Di sini masuk ke bagian dalam, di sini ruang tamu, ke dalam sininya mungkin denahnya akan seperti ini sebentar. Ini akan seperti ini, tapi ini denahnya terbalik ya, harusnya karpet sebelah sini posisi kebalik. Biasanya membuatnya satu denah kayak gini sih, buat buat IMB seperti itu, denahnya seperti ini tapi kebalik posisi karpetnya sebelah sini dan sebelah sini. Ya oke, cukup sampai di sini aja ya, semoga bermanfaat desain yang saya buat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan dukung terus channel YouTube Hidden Jen Jen. Stay tune terus di channel YouTube Hidden Jen Jen ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.